Makanya kan, ngapain saya neken presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah dilantik itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya, ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini tuh.